Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur-dulur pecinta horor dari mana-mana berada. Oke, ini siang menjelang sore ya. Saya berada di Desa Ura-Ura, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kita akan melihat persiapan karnaval di Desa Ura-Ura hari Sabtu ini. Untuk karnavalnya hari Minggu besok, tanggal 28 Agustus. Dan kita akan melihat datar sound system yang sudah loading hari ini ya, persiapan buat cek sound nanti malam. Ini yang pertama di garis start ya. Ini garis startnya dari pertigaan arah Panjer atau arah Turen, dari Ura-Ura ke arah Panjer. Di sini ada sound N7 Kidang Brik. Bawa subwoofer berapa nih? 2, 3, 4, 5. 12 subwoofer double ya. Sama low-nya ada 4. Mid-nya 678 sama tweeter. Beam-nya ada 2. Ini N7 audio Kidang Brik Wajak ya. Oke, kita lanjut ke sound berikutnya lagi, Lur. Berikutnya ada Rizwanda Audio. Ini juga bawa banyak, Lur. Bawa 16 subwoofer. Sama low-nya 6, middle-nya 12. Sama beam-nya ada 8. Full acting nih ya. Redsa Community. Kebetulan hari ini Rizwanda keluar dua lokasi. Yang pertama di sini, yang kedua di Lumajang ya. Hari ini karnavalnya. Yang di sini karnaval besok. Jadi krunya sebagian ke Lumajang. Bawa box radiator sama turbo. Ini dia. Isinya anggur merah ini lho. Berikutnya di sini ada MD2000 nih, kandidat MD2000 production. Juga masih loading. Bawa banyak kayak lur. Ini MD2000 bawa 12 box CLA sama 3 box 21 in miniscope. Ngeri, akhirnya miniscope-nya dikeluarkan, Lur. Di berapa ini? 15 subwoofer ya. Oh, 15 setengah double. 21 innya ada 7 mata ya. Ada satu single itu. Middle-nya pakai X Pro 12 middle sama low. Ini lokasinya di sebelah Tikuan, dekat sama Rizwanda. Berikutnya ada lagi nih, masih loading 8 subwoofer ya. Ini sound lokal kayak punya Elsa, cuma ini pakai CLA merah-merah. Middle-nya juga belum ditata. Oh, ini Sahara Audio dari mana ya? Sahara ini mungkin daerah lokal sendiri loh, Sahara. Atau dari Renteng ya. Oke, kita lanjut lagi ke sound berikutnya, Lur. Berikutnya di sebelah baratnya lagi ada MW Pro Audio Ura-Ura ngundang lagi. Ini juga bawa banyak, 15 subwoofer. Ada 8 box radiator sama 16 subwoofer, Lur. 15 apa 16 ya? 15 subwoofer kayak. Ya, 15 subwoofer, radiator sama planar. Middle-nya ada 23 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 middle juga. MW Audio urek-urek sendiri. Oke, kita lanjut ke sound berikutnya. Berikutnya ada sound K5 maksimal. Ini 18 subwoofer full fuso. Ini bawa fuso juga nih.
Ini masih loading subwoofer saja, untuk middlenya juga belum ditata. Mungkin nanti malam cek sound. Ini jalan ke arah mana ini ya? Ke Gondang Legi ini. Oke, nanti kita lanjut ke sound berikutnya, Lur. Oke, berikutnya di kampungnya Akur Official yang punya kostum singa putih. Di sini ada JPR Audio dari Prangas. Ini juga bawa busuk. Middle-nya digantung ya. 18 subwoofer ya, radiator sama mini scoop. Middle-nya bawa 8. Digantung. Ini masih loading. Berikutnya di sini ada sound HSSN Audio Sound System. Ini bawa berapa subwoofer nih? Yang bawah 8 subwoofer, yang atas kayak 8 subwoofer, 4. Middle-nya ada 6. 78 kanan kiri. Ini kayak sound lokal dari sini sendiri, Lur ya. Ini lokasinya dekat sama JBR Audio. Oke, kita lanjut lagi ke sana, masih ada lagi, Lur. Berikutnya ada Andika Audio nih, masih OTW. Bawa 12 subwoofer. Middle-nya ada 8 sama low-nya 4. Pokoknya full planar sama turbo ya. Andika Audio. Ini mau belok. Berikutnya lagi ada BC Hunter Audio. Ini apa ini? 20 subwoofer. 20 subwoofer, Lur. Full planar, ngeri. Middle taranya digantung ada 8. Terus yang Vera di atas ada berapa ya? 12 kayak, sama BEM-nya ada 4, 10 BEM, 20 subwoofer. Ini Andika mau lewat. Oke, kita lanjut lagi ke sound berikutnya, Lur. Jadi sementara itu saja yang sudah loading untuk hari ini. Untuk sebagian masih belum datang ya, termasuk Abbas Audio juga belum datang. Mungkin besok kita review lagi di garis start. Acaranya besok Lur ya, hari Minggu. Untuk malam Minggu ini cek sound. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.